Beredar sebuah foto rumah mewah di media sosial yang dinarasikan berlokasi di Jakarta Selatan milik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hibah dari pengembang reklamasi. Akun Twitter @sirajapadoha mengunggah foto itu pada 22 Mei 2021. Benarkah rumah dalam foto yang beredar adalah rumah Anies Baswedan, hibah dari pengembang reklamasi? Dari hasil penelusuran kami, faktanya rumah itu banyak diunggah pada situs jual beli online. Salah satunya situs rumahdijual.com yang turut mengunggah foto yang sama dengan keterangan rumah mewah siap huni baru murah di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Dilansir dari Media Indonesia, tim gubernur untuk percepatan pembangunan sudah membantah dugaan yang menyebut Anies memperoleh gratifikasi rumah mewah dari pengembang reklamasi. Rumah yang viral tersebut bukan milik Anies. Sementara itu, Anies enggan berkomentar jauh soal gratifikasi berupa rumah mewah yang diisukan diterimanya dari hasil izin reklamasi yang ia terbitkan untuk PT Taman Impian Jaya Ancol seluas 155 hektar di Jakarta Utara. Kesimpulannya, klaim bahwa rumah dalam foto yang beredar adalah rumah Anies Baswedan hibah dari pengembang reklamasi adalah tidak berdasar.